Tampak pejabat Sekretaris Daerah Kota Bandung Darmawan tengah menjadi saksi pernikahan salah satu pasangan peserta nikah massal di Pendopo Kota Bandung Sabtu kemarin. Darmawan mengatakan gelaran nikah massal gratis tersebut merupakan bagian dari rangkaian perayaan Hari Jadi ke-214 Kota Bandung atau HJKB 214. Selain itu, nikah massal gratis ini bertujuan untuk membantu pasangan yang terkendala biaya dan belum bisa melaksanakan pernikahan secara resmi. Pada kesempatan tersebut, Pemkot Bandung memberikan fasilitas seperti buku nikah, make up gratis, baju pernikahan, konsumsi, mas kawin, dan seserahan. Ke-15 pasangan peserta nikah massal merupakan pendaftar yang telah lolos seleksi dan memenuhi syarat untuk mengikuti prosesi nikah massal dari ratusan pendaftar. Alhamdulillah, pemerintah dalam hal ini kerjasama dengan semua stakeholder, kita bisa menyelenggarakan satu kegiatan yang tapi ini bagian dari tugas pemerintah juga tadi sudah disampaikan bahwa pernikahan itu tidak hanya secara agama saja, tapi secara administrasi negara pun dibutuhkan sebagai salah satu upaya untuk kesejahteraan masyarakat. Tadi disampaikan Pak Kadinto juga bagaimana fungsi pernikahan ini juga untuk kesejahteraan. Mudah-mudahan ada 15 pasangan di berapa kecamatan? 15. Di 9 kecamatan. Ini kan semua sudah melalui tahapan yang dilakukan oleh Kemenag, hadir Pak Kemenag juga, sehingga mudah-mudahan ini menjadi contoh ke depan bahwa pernikahan itu tidak hanya sekedar menyelenggarakan secara agama saja, negara juga butuh. Lebih jauh, Darmawan berharap kegiatan nikah massal dapat secara rutin dilakukan dan tidak hanya dalam rangkaian Hari Jadi Kota Bandung saja. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bang Prasetyo melaporkan.